di Malaysia. Padahal kalau kita lihat RM9 ya, di rancangan Malaysia ke-9 mengatakan Sabah mempunyai kadar kemiskinan 23%, paling tinggi di Malaysia. Ya, ingat kita ini banyak minyak, tanah bagus, subur, kelapa sawit ya. Dan juga kita juga mempunyai kemiskinan tegar yang tinggi juga, 6% di Malaysia. Tapi pihak kerajaan BN mengatakan, UMNO mengatakan ini semua tidak betul. Tetapi tahun lalu ya, tahun lalu ada satu laporan daripada Bank Dunia, World Bank yang mengatakan Sabah adalah termiskin di Malaysia. Jadi kita itu bukan laporan daripada Pakatan Raya, bukan daripada DAP, bukan daripada kami, tetapi daripada Bank Dunia yang mengatakan Sabah adalah termiskin di Malaysia. Dan baru-baru kini, Tuan-tuan dan Puan, Ketua Menteri mengatakan Tawau sudah tidak ada kemiskinan. Betul kan ini? Baru ini, baru semalam saya berada di Kuala Merotai melihat dan dijemput oleh orang-orang tidur di sana, dan mereka sudah masuk PIP. Percaya itu, orang sudah masuk PIP, mau masuk PIP sebab selama-lama ini mereka dijanjikan tanah mereka itu, tetapi sampai sekarang mereka belum mendapatkan grant atau title. Jadi apabila mereka tidak dapat itu grant atau title untuk tanah mereka, mereka tidak boleh maju karena mereka tidak boleh gunakan tanah itu untuk dijadikan sesuatu collateral. Kalau kita ada tanah kita taruh ke bank kita bagi duit, kita boleh usahakan sesuatu lagi. Duit orang katakan gunakan tanah mendapatkan duit akan membawa duit. Apabila kita sudah mempunyai kedudukan keuangan yang baik, maka kita boleh bantu kita punya anak-anak boleh pergi ke sekolah tinggi, ya, mendapatkan kerja yang lebih bagus. Jadi tapi mereka sekarang sampailah sekarang belum mendapatkan title atau grant. Jadi apabila mereka sudah tidak ada, mungkin kerajaan kasih tanah itu kepada orang luar. Kebiasaan ya, banyak tanah didapati atau diambil oleh syarikat-syarikat besar. Orang kampung susah sekarang. Jadi inilah satu isu yang paling besar di Sabah sekarang, melibatkan tanah adat, tanah orang asal di Sabah. Dan keduanya, saya ingin mengatakan di sini bahwa saya terkejut ya, kita sudah ada Sultan Sulu. Baru-baru ini beliau dijadikan sebagai Sultan Sulu di Sabah nih, ada Sultan Sulu. Beliau dikatakan lahir di Filipina pada tahun 57. Dia cuma satu tahun muda dari saya. Tetapi kalau kita lihat daripada saya punya kedudukan dengan dia, beliau sudah menjadi milenial. Dia itu orang kaya, dia bisnis karena dia masuk UMNO. Dia jadi sudah orang kaya. Jadi saya ini sebagai orang asal masih juga begini. Masih juga belum boleh jadi seorang milenial. Tapi dengan ikhlas apabila saya lihat ya, kedudukan di Sabah ini, saya lihat kedudukan generasi kita yang akan datang ini yang susah sekali karena banyak putra baru kita dipinggirkan di sini sana bisnis. Walaupun dalam artikel 153 Federal Constitution ada mengatakan kota ini dibagikan kepada orang Melayu, orang native, orang asal Sabah dan Sarawak, tetapi tidak diabaikan, tidak dipedulikan. In fact, baru-baru ini businessman yang non Muslim, businessman bumi putra lah, orang-orang Kadazan, orang Murun, orang Dusun, mereka jumpa dengan saya mengatakan, kenapakah kami terpaksa pergi ke KL, terbang gunakan banyak duit dan juga meminta proyek? Sebenarnya dalam artikel 153 Federal Constitution tidak payah, itu proyek memang khas untuk native, untuk orang asal Sabah. Tapi mereka pergi juga KL, pergi minta kesian. Nah, inilah kedudukan kita pada hari ini. Dan itulah saya katakan tadi, saya merasa susah hati karena melihat orang yang bukan orang asal, bukan orang di Sabah, selama-lamanya baru juga datang dapat IC baru, sekarang sudah menjadi milenial. Jadi kita pikirlah bersama-sama tuan-tuan puan, karena kalau kita mau negara kita ini maju di Sabah, kami sebenarnya meminta parti-parti komponen
bukan BN, bukan sorry, bukan AMLO ya, PBS, Datuk Pairing, Tan Sri Pairing, Bernard Kempo, Joseph Kurung, LDP, Mikelio. Kita meminta mereka memikirkan kedudukan rakyat dan orang Sabah. Jangan pikirkan uang, jangan pikirkan kedudukan mereka. Keluarlah daripada BN, ikutlah kami di dalam Pakatan Rakyat dan tukar, ubah kerajaan supaya kerajaan yang baru ini akan menjaga hak dan asasi kita di Sabah khususnya. Dengan itu, tuan-tuan dan puan-puan, sekian, terima kasih dan Ong Hee Pak Choy.